Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Baik, malam ini juga malam yang agak berbeda. Ya. Karena ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih banyak belum terjawab ya. Betul, dari episode-episode sebelumnya. Ya, dari episode-episode sebelumnya, mungkin dari awal tahun kali sih kalau saya lihat ya. Yang ada beberapa yang belum terjawab, mohon maaf pada para pemirsa yang belum terjawab, tapi kami pastikan malam ini pertanyaan saudara yang tadinya belum terjawab akan dijawab oleh narasumber kita. Ya. Dan makanya judulnya apa sekarang malam ini? Malam ini judulnya adalah Berbagai Masalah Keluarga. Anda punya masalah keluarga, ya. Bagian yang kedua. Betul, ya. Betul. Baik, sebelum kita mulai pembahasan pada malam hari ini, saya akan bacakan ayat tema kita. Yang terdapat di dalam Efesus pasal yang kelima ayat ke-22 sampai 25. Efesus 5 ayat 22 sampai 25, demikianlah firman Tuhan, judul perikop Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang baik, oleh karena satu kesempatan yang indah pada malam hari ini, kami boleh bertemu kembali dalam program acara Obsesi Hati. Kami percaya Tuhan hadir di tengah acara ini, Tuhan akan pimpin dari awal hingga akhir, berkati jaringan internet, khususnya pendeta dan pendeta Kuntaraf yang akan membawa pembahasan dari Amerika Serikat, agar jaringan semua berjalan dengan baik, berkati peralatan juga di studio Hope Channel, agar berjalan juga dengan baik, sehingga acara ini dari awal hingga akhirnya boleh berjalan dengan lancar, hanya untuk kepujian, hormat bagi nama Tuhan. Berkati pendeta dan ibu pendeta, dengan berkat kuasa Roh Kudus dari surga, agar mereka boleh membawakan pembahasan ini dan boleh menjadi satu pedoman atau petunjuk bagi tiap-tiap rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ampuni dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami mengundang kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan mengenai seputar rumah tangga atau persoalan yang Anda hadapi, silakan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya di YouTube dan Facebook. Anda bisa menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui IndiHome Channel 870 atau dari Parabola, satelit MPSAT frekuensi 3973 MHz atau website dari Hope Channel .id, dan dapat juga melalui aplikasi yang saudara bisa download dari App Store ataupun dari Play Store untuk menikmati acara-acara Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom pendeta dan ibu pendeta. Shalom. Shalom. Dan Fitri dan seluruh pemirsa. Salam dari North Carolina. Salam dari Jakarta. Sehat. Sehat selalu pendeta ya dan ibu. Jadi, baik, malam ini kita akan menjawab. Ya, malam ini kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa yang belum sempat kita jawab pendeta dan pendeta. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan pembahasan singkat yang akan dibawakan oleh pendeta dan ibu pendeta. Kami persilakan. Terima kasih. Jadi Anda punya masalah keluarga, ya. Mungkin ini tidak perlu lagi dibaca Efesus 5:22-25 sudah dibaca oleh Fitri tadi, ya. Kemudian banyak masalah keluarga zaman now. Apa saja itu? Ya, pertama kita lihat anti budaya Kristen. Jadi banyak yang merasa bahwa budaya Kristen itu sudah
ketinggalan zaman ya. Jadi orang harus menikah dengan perkawinan ya, apa namanya, di gereja dan sebagainya. Jadi banyak orang yang sudah tidak peduli lagi dengan itu. Itu adalah satu masalah. Iya. Kemudian ya, ya, masalah perceraian. Sekarang perceraian itu rasanya seperti lumrah sekali. Kawin cerai ya. Iya, itu keluarga. Adalah masalah keluarga. Kadang-kadang terlalu sibuk sang suami atau sang istri sampai anak keleleran ya. Dan juga suami keleleran. Suami terlalu sibuk, ya. Istri penuh perhatian, ya. Itu juga kembali adalah masalah. Kemudian apa lagi? Kehilangan figur ayah dalam keluarga. Bapak selalu pergi kerja sampai malam-malam, nggak pulang-pulang. Jadi anaknya nggak tahu atau pergi berpisah. Sehingga tidak satu tempat, sehingga anak pulang ke rumah dipikir siapa ini om atau bapak, dia nggak kenal lagi. Iya, dan banyak sekali apa yang disebut single parent ya. Single parent juga. So, memang tidak punya lagi bapak atau tidak ada ibu, jadi itu yang menyebabkan kehilangan figur daripada salah satu orang tua. Ya. Kemudian kurang disiplin. Ya, terlalu lembek. Apakah ibunya terlalu lembek atau bapaknya terlalu sudahlah, karena saya jarang-jarang ada di rumah, biarlah saya enggak usah disiplin anak ini ya. Itu juga menjadi satu persoalan. Nah, ini sebab orang tua merasa punya perasaan bersalah ya. Oleh sebab dia terlalu sibuk, jadi oleh sebab terlalu sibuk maka setiap pelanggaran daripada anak itu ya diperlonggar itu peraturan, padahal akhirnya anak ini bertumbuh dengan tidak mempunyai disiplin. Punya disiplin. Itu sangat berbahaya. Ya. Kemudian masalah yang lain adalah soal kurang berkomunikasi. Ya, komunikasi kembali, komunikasi. Ini terjadi di mana-mana masalah. Ya. Ya. Komunikasi. Anak-anak mempunyai sesuatu yang dia rindukan, tapi dia tidak komunikasikan, tidak diutarakan. Nah, akhirnya dia jadi bandel, jadi berontak dan sebagainya. Begitu juga dengan orang tua, ya, tidak berkomunikasi, akhirnya meletus. Ya. Ya. Kemudian pengaruh negatif dari media, ya. Jadi pengaruh negatif itu, misalnya masalah hubungan seksual. Tidak lama sesudah bertemu ya, dengan tanpa pernikahan, itu satu hal yang biasa sekali. Mereka lihat itu dari media ya, dan banyak faktor-faktor yang lain. Ya. Kemudian kecanduan terhadap narkotika. Apa ini kecanduan? Ya, narkotika, rokok, alkohol. Dan juga kepada pekerjaan. Atau shopping. Ya. Atau shopping lah, itu juga menjadi masalah. Pornografi, kecanduan pornografi, ya itu adalah masalah yang merusak terjadi. Keluarga. Kemudian ketidakseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Jadi terlalu banyak kerja, keluarga ditinggalkan, atau terlalu pikirkan kepada keluarga dan tidak ada dilakukan pekerjaan. Jadi mesti ada balance ya. Masalah yang lain adalah materialisme ya. Pokoknya tujuan dari hidup adalah materi, dan akibatnya kurangnya masalah kerohanian dalam keluarga. Nah sekarang banyak masalah keluarga yang lain, misalnya dalam bidang keuangan bisnis keluarga, acara keluarga. Masalah mertua dengan ipar, banyak pertanyaan yang sering muncul dalam bidang ini ya. Masalah dengan saudara kandung, ada yang tidak ngomong gara-gara warisan. Ini banyak sekali dari masalah keluarga. Kemudian masalah anak tiri, apa yang harus dibuat oleh orang tua ya. Kemudian masalah akibat orang tua yang cerai, anak mau pergi lihat ke papanya pun nggak bisa, anda mau lihat ke mamanya pun nggak bisa. Jadi itu menjadi satu masalah daripada keluarga. Oke. Jadi yang sangat penting, bagaimana untuk memecahkan masalah rumah tangga? Ya, kita harus tetap tenang, hadirinya dengan pikiran yang dingin. Ya, kesampingkan emosi. Tidak boleh kita beremosi. Sebab kalau sudah emosi menangani suatu masalah, maka anak yang dihukum pun lebih berat daripada pelanggarannya. Jadi itu berbahaya sekali. Ya. Jangan potong seorang yang sedang bicara, sebab dia selesaikanlah, utarakan dia punya maksud itu sampai selesai, supaya kita tidak salah pengertian. Kemudian mendengar dengan aktif apa yang dibilangnya, dan kita mengerti apa yang dimaksudkan. Kadang-kadang belum selesai orang berbicara, kita sudah potong ya. Jadi akhirnya susah ya, tidak menyelesaikan permasalahan. Pastikan masing-masing mengerti apa yang dimaksudkan dengan bertanya, apa begini. Jadi kita reaffirm lagi dengan
pertanyaan kita. Jadi jangan menjawab sebelum pertanyaannya jelas. Ya. Itu sering terjadi dalam ini soal masalah apa? Komunikasi dalam rumah tangga ya. Komunikasikan dari segimu dengan jelas dan penuh kejujuran. Nah, nah, untuk kadang-kadang sakit hati itu susah, tetapi kalau kita penuh memakai I statement, saya kecewa karena ini, jadi kita bisa menyatakan perasaan kita secara jujurnya, itu yang perlu diperlukan, komunikasi. Dan kalau mau menyelesaikan masalah komunikasi atau masalah problem apa saja, gunakanlah I statement. Ya. Itu kita sudah ulang-ulang berapa kali. Dan kalau Anda terregister di dalam pikiran ya, biarlah lihat episode yang lalu mengenai bagaimana komunikasi yang terbaik. I statement, saya kecewa, saya merasa sedih, saya merasa susah. Jadi jangan kamu selalu gini, kamu tidak pernah dengar saya. Itu adalah dua selalu ya, atau tidak dengar dan sebagainya, itu harus dihindarkan. Iya. Konfirmasikan kasih sayang dan saling memaafkan. Ya. Dan kasih sayang itu bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan kita punya tone dan punya pandangan mata jamahan, perbuatan, ya, dan sebagainya. Dan cari solusi yang diterima kedua belah pihak. Ya. Apapun masalah itu harus dicari solusi secara berdua. Ya. Nah, selalu ingat. Ya. Apa yang menjadi inti dalam rumah tangga kita supaya kita berkembang adalah Mazmur 127 ayat 1. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah tukang-tukangnya bekerja. Kalau bukan Tuhan yang melindungi kota, sia-sialah para pengawal berjaga. Jadi prinsip Alkitab itu harus dipegang supaya kita bisa mempunyai rumah tangga yang sukses. Baik, nah sekarang kita tiba kepada banyaknya pertanyaan yang belum terjawab. Kami persilahkan kepada moderator ya. Leo dan Fitri. Untuk introduction-nya, pendahuluannya ya, kembali ya, begitu banyak masalah dalam rumah tangga, tetapi yang saya selalu ingat, salah satu quote dari pendeta-pendeta kita adalah I statement. Ya. Jadi itu harus penting ya. Baik, saya akan langsung saja masuk ke pertanyaan pertama yang banyak sekali nih. Ini diambil dari episode ke-89 Pendeta dan Ibu mengenai doa dalam keluarga. Saat itu ada yang belum terjawab. Pertanyaannya sebagai berikut. Seringkali saya berdoa hal yang sama setiap bangun pagi, mau tidur atau mau makan. Jadi doa itu seperti hafalan saja, sudah otomatis berdoa. Kata-kata ya itu-itu juga. Bagaimana supaya bisa berdoa dengan cara yang baik dan berkenan untuk Tuhan? Mohon bantuannya pendeta. Terima kasih. Iya, memang ini kita juga suka gitu ya. Sama ini kata-katanya. Silakan pendeta dan pendeta. Jadi terlalu ritual ya. Sangat ritual. Kalau sesuatu yang diulang-ulangi. Iya. Ya, kadang-kadang akhirnya menjadi yang ritual. Iya. Kemudian sudah tidak lagi bermakna. Yeah, yeah. Yeah. Untuk itu ingatlah bahwa Anda berbicara dengan Tuhan. Yeah. Jadi apa yang menjadi isi hati Anda? Anda harus merasakan kehadiran Tuhan pada saat Anda mengucapkan itu doa. Hmm. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan Tuhan mendengar. Kemudian Tuhan juga menjawab. Ya, sesudah Anda mengucapkan itu, Anda tidak langsung bangun. Ya. Tetapi Anda dengar dan merasakan jaminan bahwa Tuhan mendengar doa Anda. Yeah. Ya. Maka dengan demikian, maka doa itu bukan sesuatu perkara yang ritual, tetapi oleh sebab adanya satu komunikasi antara Anda dengan Tuhan. Yeah. Ya. Ini satu hal yang sangat penting sekali yang kita harus alami dalam kehidupan berdoa. Anda bisa lihat episode sebelumnya, bagaimana kita sudah terangkan bahwa doa itu, yang conversation itu adalah doa yang paling bagus. Sebab itu kita menjalin hubungan antara Tuhan dengan kita. Tapi ritual prayer, yang dihafal, yang hanya bicara aja begitu, hanya seperti, hanya untuk menenuaikan tugas kita, itu sama sekali tidak akan memberikan kepuasan. Dan semoga yang bertanya ini akan menyadari bahwa Tuhan mau mempunyai hubungan yang intim dengan kita, dan itu caranya adalah dengan conversational prayer. Amin. Wah ya,
Penjelasan yang sangat bagus. Yang paling betul. Sering itu adalah doa makan sih. Tuhan berkati makanan ini, amin. Itu aja doa yang karena sama kata-katanya. Ya, bagus juga jawabannya. Terima kasih, pendeta. Pendeta. Terima kasih, pendeta dan ibu. Baik, ini pertanyaan dari episode 91, motivasi belajar ya. Mohon nasihatnya pendeta dan ibu. Apakah baik apabila anak setelah selesai waktu sekolah dilanjutkan dengan bimbingan belajar, bahkan sampai sore hari, sehingga terkesan anak itu sibuk sekali dan tidak ada waktu untuk rileks? Oh iya. Bagaimana ini pendeta dan ibu? Silakan. Ini satu hal yang sangat penting sekali. Memang anak-anak perlu bimbingan belajar. Ya. Namun jangan lupa bahwa anak itu memerlukan suatu variasi di dalam pendidikannya. Ya. Dan supaya yang berkembang bukan hanya intelek, ya, tetapi kegiatan yang lain. Jadi begini, anak-anak kami, ada cucu lah sekarang, ya. Cucu itu, atau kita mulai dengan anak waktu masuk dulu sekolah. Jadi di samping sekolah, apa yang anak-anak ini buat? Ya. Belajar berenang, ya. By field. Kemudian mereka belajar violin, ya. Jadi piano. Kami antar, ya. Kathleen antar untuk belajar piano, viola. Ya. Atau seperti nanti siang kami jemput cucu kami. Terus langsung dari sekolah terus les piano. Jadi mereka harus les piano, ya. Gitar. Kemudian setelah itu ada gimnastik, ya. Kita ingat anak-anak ini perlu mempunyai keseimbangan secara fisik juga. Exercise. Jadi mereka harus banyak bergerak. Jadi badannya itu akan bagus, ya, dalam masa pengembangan ini. Jadi mereka harus ada kegiatan olahraga. Jadi anak-anak ini subuk bagus. Ya, namun bukan hanya secara skolastik, artinya bukan hanya pikirannya yang berkembang, tapi ya, fisiknya tetapi juga. Fisiknya, kemudian dari segi pelajaran itu pun ada bidang bahasa kah, matematika kah, ya, supaya berkembang antara otak kiri ataupun otak kanan, ya. Jadi dengan demikian kita mau melihat anak itu tumbuh berkembang secara balance, secara seimbang. Ya. Baik. Terima kasih jawabannya, pendeta dan ibu pendeta. Betul. Kita akan masuk ke pertanyaan berikut. Tolong pendeta dan ibu, sudah capek saya kasih tahu anak saya untuk belajar, tapi mereka tidak mau hiraukan. Udah hopeless ini orang tua. Silakan, butuh petunjuk ini, pendeta dan ibu pendeta. Silakan. Baik. Mungkin Anda jangan langsung kasih instruksi. Ya. Belajar ya. Ya. Jadi Anda kadang-kadang orang tua itu ya hanya langsung perintah. Ya. Tetapi kalau bagaimana kalau Anda rubah metodenya dengan cara bertanya. Ini biasa disebut Socratic method, ya. Metode Socrates, ya. Jadi Anda bertanya, ya, John atau sayang, ya, kira-kira mau jadi apa? Apa minatnya? Ya, kira-kira masa depan, ya, mau jadi apa? Jadi misalnya jadi bintang film. Jadi kalau mau bintang film, kira-kira bagaimana untuk sukses jadi bintang film? Ya, jadi mau apa saja, mau jadi dokter, mau jadi sarjana hukum, mau jadi apa? Jadi Anda tanya, kemudian kembali kepada dasarnya. Harus belajar, ya. Mau jadi penyanyi, ya, mau jadi penyanyi, bidangnya suka kan untuk menyanyi, itu pun perlu pelatihan, kemudian perlu juga belajar, ya. Jadi dengan sistem bertanya, bukan langsung apa instruksi, marah. Jangan langsung marah, kamu ini ya tidak tahu, papa mama bayar uang sekolah yang besar sekali, tetapi kamu tidak belajar, percuma, ya. Coba rubah sistem. Ya, dengan bertanya, maka ini nah, ini terus terang, pernah juga cucu kami katakan, kami tidak mau sekolah, tidak mau belajar. Kemudian kami bertanya, mau jadi apa? Jadi mau jadi apa? Apakah kamu mau jadi beggar? Ya, mau jadi peminta-minta? Terpikir juga,
oh tidak mau jadi peminta-minta, akhirnya jadi belajar. Jadi dengan sistem bertanya, maka itu menyebabkan anak ini berpikir kira-kira untuk masa depan yang bagaimana. Dan kemudian juga bisa kita berikan sistem upah ya. Jadi misalnya kalau kamu sekolah, kamu sudah selesai kan, kamu punya pekerjaan, kamu bisa main-main di luar misalnya. Atau jadi kamu upah bisa itu bukan selamanya dalam uang enggak, ya, tetapi enggak, ada kesempatan untuk melihat sesuatu. Ya, atau ya, bisa watch video, atau bisa, oh nanti kita akan pergi ke park, kita akan main di park ya. Jadi ada upahnya. Ya kita lihat juga cucu kita itu kadang-kadang pulang sekolah saya bilang, apa yang dibawa ini? Oh, I have points. Karena saya selesaikan pekerjaan saya dapat poin, dan akhirnya saya dengan poin itu saya bisa beli apa, bukan beli, artinya ambil apa ini dalam keranjang yang sudah disediakan, mainan-mainan semua di dalam keranjang apa yang sudah disediakan untuk dia dapat ambil itu sebab dia mencapai poin. Jadi di dalam keranjang itu ada poin berapa, ya dia pilih aja. Jadi dengan sistem reward ini, anak-anak itu akan juga lebih semangat untuk belajar. Mudah-mudahan ini akan menolong kepada ibu yang menanyakan ini. Baik. Iya. Ya. Mudah-mudahan gak hopeless lagi ya ibu. Kesian. Oke. Baik. Pertanyaan berikutnya masih mengenai pendidikan anak ya. Anak saya selalu belajar dengan cara SKS atau sistem kebut semalam. Katanya kalau belajar beberapa hari sebelumnya akan lupa. Padahal menurut saya hal ini tidak baik karena tidak maksimal hasil ujiannya pastinya. Boleh nasihatnya Bapak dan Ibu Kuntaraf? Silakan ya. Pendeta dan Ibu. Sistem SKS ya, sistem kebut malam ya, maka betul hafal pada waktu itu ya, tapi sesudah itu juga lupa lagi ya. Jadi cepat, kalau misalnya sesuatu yang didapat dengan cepat ya, akan hilang yaitu SKS ya, maka bisa juga sistem kebut lupa SKL. Jadi betul ya, waktu itu dia dapatkan ini ya semalam kan, dia tidak tidur ya, betul-betul kelihatan seperti bagus, tetapi ya akan cepat lupa juga. Nah, ini ditekankan kepada anak-anak ya. Nah, sekarang ya, sesuatu yang dihafal dengan installment dicicil ya, maka pengetahuan itu dapat lebih tertanam. Mantap. Dalam pikiran ya. Kenapa misalnya kita ambil untuk pelajaran sekolah sahabat, jangan juga dengan rapel hari dengan Jumat rapel malam, hanya Jumat malam. Kenapa? Kita bisa betul bisa ngajar ataupun juga belajar pada hari itu, tetapi tidak lama kemudian lupa. Kenapa harus selalu diulangi setiap hari? Sebab itu firman Tuhan boleh tertanam dalam pikiran dan menjadi mahasiswa katakan menjadi harta yang tidak akan dapat tergoyahkan, menjadi milik daripada orang tersebut. Nah, demikian juga dengan pelajaran-pelajaran yang lain ya. Jadi tanyakan kepada anak-anak ini ya, yang menjadi kesayangan Anda, apakah mengetahui bahwa kalau kita mengrapel itu ya dengan SKS ya, akhirnya lupa. Jadi nanti pada saat ujian jauh dan sebagainya dan menghadapi pengalaman hidup itu sudah banyak yang bisa terlupakan ya. Jadi untuk tetap bertahan dalam pikiran, maka harus dengan berangsur-angsur dan diulangi ya. Jadi dengan anjuran kepada anak ini supaya pengetahuan, misalnya kita ambil saja bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris kecuali diulang-ulang kan akhirnya jadi lupa. Iya. Ya. Jadi harus selalu dipraktekkan dan sebagainya. Jadi dengan dan ajaklah ya kepada anak-anak, ayolah kita belajar sama-sama ya. Jadi besoknya juga demikian ya. Jadi dengan demikian maka anak ini akan mengerti bahwa SKS bukanlah sistem yang baik. Ya. Kita lihat dan satu contoh ya, seperti cucu kita, oma, saya akan ujian hari Jumat. Ya tolonglah tentang spelling. Jadi mulai dari Senin, Selasa, Rabu kita drill dia punya spelling atau drill dia punya mathematics ya. Jadi dia jadi teringat.
Jadi mungkin juga bagi ibu yang ini dia bisa minta pertolongan dari ibu atau kakaknya. Sedangkan Caitlin selalu bisa diajar oleh Chelsea yang kakaknya hanya tuaan 2 tahun ya. Jadi dia selalu didrill spellingnya, selalu didrill dia punya mathematics supaya tidak hanya belajar hari Kamis malam sebab hari Jumatnya baru ujian. Mudah-mudahan itu lebih mantap ya. Baik, ya terima kasih. Semuanya latihan ya, ya. Betul-betul. Baik. Baik, terima kasih pendeta dan pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut, anak saya belajar berdasarkan kisi-kisi yang diberikan guru kalau mau ujian saja. Saya sudah berkali-kali menasehati agar mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum ujian. Setiap hari dicicil belajar supaya siap menghadapi ujian. Tetapi kalau belum ada kisi-kisi ujian yang disampaikan oleh guru, mereka tidak mau belajar. Bagaimana mengatasi ini ya Pak Pendeta dan Ibu? Oh, ada juga memang anak yang mengandalkan kisi-kisi dari gurunya. Kalau gurunya nggak kasih kisi-kisi, bingung dia mau belajar apa ya ujiannya. Ya. Silakan. Oke, kalau gitu caranya adalah Anda menolong ya anak itu untuk buat kisi-kisi. Ini hal yang sangat penting sekali. Caitlin waktu di Fakultas Kedokteran, bagaimana dia tidak ada kisi-kisi daripada dosennya, yeah. tetapi dia bikin pertanyaan sendiri. Yeah. Ya. Jadi bagaimana? Boleh yeah. tolong bercerita? Iya, yeah. karena kan biasanya kan mereka tenteren, ya tenteren itu study group ya. Tapi saya lihat study group itu akhirnya ngobrol-ngobrol, jadi nggak itu. Ah, bagus, saya bikin pertanyaan sendiri, bikin pertanyaan sendiri semua. Jadi saya lihat itu. Jadi kalau sekiranya sebelum ujian saya lihat kisi mana, pertanyaan yang mana yang nggak tahu, saya taruh satu star ya. Kemudian saya ulangi semua. Nanti sebelum ujian saya lihat, oh ini yang star ini yang saya nggak tahu jawabnya. Kayak gini, bagus. Terus langsung ujian, ya. Selalu dengan pertolongan Tuhan, jadi bagus angkanya. Jadi biarlah anak-anak ini juga belajar untuk buat kisi-kisi sendiri. Ya, atau ibu menolong untuk membuat kisi-kisi itu bersama-sama, ya. Maka anak ini bisa dapat menguasai pelajaran. Jadi dia bisa dapatkan anak ini akan menjadi orang yang paling tinggi angkanya ya. Di kelas. Iya. Jadi sering sekali jadi angka kita yang paling tinggi dari semua. Biarpun orang lain sudah tenteran-tenteran, ya, aduh, ngomong-ngomong aja, ngobrol-ngobrol, enggak selesai. Baik, okay, ini bener, ya? Bagus juga ini ya. Betul-betul. Memang sekarang banyak orang tua yang melepaskan tanggung jawab anak belajar sendiri ya. Iya, betul. Kita harus benar, harus turut aktif membantu dia juga untuk belajar ya. Iya. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah dengan menargetkan anak untuk juara satu di kelasnya itu baik? Atau malah membuat tekanan yang berlebihan untuk anak? Silakan Pendeta Nani. Ini satu perkara yang sangat penting sekali ya. Jangan sampai anak itu merasa tekanan yang terlalu besar sampai akhirnya jadi frustrasi. Nah, saudara tahu bahwa banyak anak-anak muda di Jepang ya atau di Korea ya itu bunuh diri ya karena oleh sebab tidak tercapai tujuan orang tuanya. Iya, terlalu banyak tekanan. Iya, jadi selalu dikatakan harus belajar kemudian harus nomor satu. Harus nomor satu. Nah, itu adalah satu perkara yang tidak baik. Iya. Ya. Nah, sekarang ya kita harus memberikan apresiasi ataupun juga encouragement kepada anak berapapun yang akan dicapai. Kalau seandainya dia juara 3, bagus, oh luar biasa sudah juara 3. Juara 1, oke, ya, hal yang sangat baik sekali, tetapi jangan sampai anak itu hanya tujuannya juara 1 saja. Ya, sebab anak-anak itu berbeda. Mungkin saja juara 1 untuk matematika, tetapi dia juara yang kelima di dalam bidang bahasa. Ya, ada anak-anak ya yang memang punya otak kiri ya, jadi matematikanya itu tinggi, tetapi mungkin dia tidak bagus dalam otak kanan ya, jadi dalam bidang bahasanya itu kurang begitu bagus ya. Jadi kita lihat, melihat. Anak ini bisa mencapai satu hal yang maksimal sesuai dengan bakat dan ya interest ya atau perhatiannya ya, masing-masing ya. Dan juga mungkin anak itu harus berkembang juga dalam bidang yang lain, mungkin dalam bidang
musik, ya, mungkin dalam bidang olahraga. Jadi biarlah bimbingan orang tua bukan hanya baik akademis, ya, akademis tetapi secara keseluruhan. Ya. Dan anak ini boleh senang dalam mencapai hasilnya sesuai dengan bakat dan minat dan perhatiannya yang ada. Ya, saya harus selalu tekankan kembali, mungkin sudah berapa kali saya bilang ini, mengenai ada satu anak orang Korea, dia punya orang tua mau mesti 100%, kalau tidak, ya ini. Jadi dia dapat mungkin 90%, jadi itu akhirnya dia bunuh diri. Ya, bunuh diri dengan carbon monoxide poisoning, ya. Jadi dia masuk di garasinya, kemudian dia hidupkan dia punya auto dan kan tertutup, jadi dia terjadi racun carbon monoxide. Kebetulan orang tuanya kelihatan waktu masuk ke garasi, loh, anak saya kok gini, langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi sampai sekarang anak itu living vegetable. Jadi ingatlah orang tua, jangan menargetkan anak untuk dapat juara satu. Kita encourage, ya, kita dorong anak itu berkembang, belajar, ya, hasilnya, ya, ya. Kalau terbaik, ya, yang itu dibikin, ya, terbaik. Saya ada satu juga keluarga yang dua anaknya, saudaranya, wah, dokter, pintar sekali, ya. Satu jadi dokter dari ginekologi, satu jadi dokter dari ahli anak-anak. Tapi saudaranya yang satu itu, wah, shorthand-nya bagus sekali. Dia bisa dapat A dalam shorthand. Tapi yang ambil kedokteran ini, nggak bisa shorthand. Jadi masing-masing ada talentanya. Dan biarlah itu diperkembangkan. Dan ingat orang tua, jangan compare, jangan membandingkan. Abangmu kok bisa gini, kamu kok gak bisa gini, ya. Sebab dia mungkin masing-masing mempunyai, dia bisa menjadi good secretary, tapi yang lain bisa menjadi dokter, itu gak jadi masalah. Tapi kita encourage dia, berapa yang dia dapat, kita appreciate dia. Iya. Menghargai. Baik. Waduh, ini malam ini saya merasa apa ya, satu banyak masukan juga buat kita, ya. Karena untuk anak kita, karena anak kita masih sekolah, ya. Betul. Kayak jawaban yang barusan ini sangat bermanfaat buat saya pribadi juga istri saya ini. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Baik, pertanyaan berikut masih dari episode motivasi belajar nih, episode 91, Pendeta dan Ibu. Sebagai orang tua yang sudah sempat salah mendidik anak, apa cara terbaik untuk saya dapat kembali menjadi motivator terbaik bagi anak saya? Bagaimana mendapatkan kepercayaan anak saya kembali? Oh, silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Tidak usah segan untuk minta maaf. Iya. Ya. Jadi Anda katakan kepada anak Anda, ya, maafkan, rupanya selama ini papa mama salah. Iya. Jadi maafkan, ya, Naya, ya. Sesudah belajar dari obsesi hati, ternyata bapak ini harus demikian. Jadi mohon maaf. Dan sekarang Anda bisa memberikan motivasi. Rupanya harus begini, ya. Sebagai dengan anjuran yang diharuskan, yang terbaik, ya, sesuai dengan bimbingan Alkitab ataupun Roh Nubuat. Jadi saya percaya bahwa orang tua harus jujur, ya. Jangan mempertahankan kesalahan, ego harus dikalahkan, dan kerendahan hati orang tua itu merupakan satu model kepada untuk anaknya juga. Baik, betul, ya, baik, betul, 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 betul. Terima kasih, Pendeta dan Ibu Pendeta, jawabannya. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita sebagai anak untuk menolak jurusan yang dikehendaki oleh orang tua? Padahal bakat saya ada di jurusan lain. Oh, ini pertanyaan dari anak-anak ini, ya, tumben. Betul, ya. Silakan, Pendeta. Silakan, Pendeta dan Ibu. Ini adalah satu pertanyaan yang bagus dan ini sering terjadi. Ya. Sering terjadi. Jadi dalam hal ini, ya, orang tua, ya, adik, anak sebagai anak, Anda sampaikan dengan terus terang. Ya. Saya nggak suka jurusan ini. Jadi papa mama punya tujuan yang baik, ya. Misalnya supaya saya jadi dokter atau saya jadi pendeta, ya. Namun saya tidak ada rasa panggilan. Inilah kami mungkin pernah sampaikan.
Ya, saya senang kalau anak saya jadi pendeta, Andrew, ya. Kemudian istri saya mau dia sebagai dokter, anaknya juga jadi dokter, ya. Tetapi kami tidak memaksakan kami punya kemauan. Biar anak itu bisa memilih. Kemudian Andrew, dia rasa bahwa ada tekanan untuk jadi dokter. Kenapa? Sebab dia punya ipa, cousin, sepupu, semuanya dokter. Ya, tetapi dia rasa bahwa bakatnya itu lebih banyak dalam bidang IT, komputer, ya. Tetapi apa yang oleh sebab kami tidak memaksakan, ya, maka anak ini berkat adanya Andrew terus terang, saya punya komputer subjek itu semuanya dapatkan A, padahal chemistry itu dapatkan B, saya tidak cocok untuk jadi dokter, ya. Kimia dapatkan B, ya, jadi kami katakan ambillah jurusannya, dan apa yang terjadi betul-betul dia bagus di situ. Waktu masih mahasiswa dia sudah diminta untuk menjaga komputer lab, dan artinya siap untuk memberikan bimbingan kepada siswa yang lain dalam bidang komputer. Masih mahasiswa dia sudah dipanggil untuk bekerja di Java Conference, ya. Kemudian sudah tamat langsung dia dipanggil, ya. Apa yang terjadi? Dia membidangi ya bidang komputer software sebagai associate director dari accounting software. Dari accounting software, kemudian akhirnya menjadi direktur untuk bidang membership software. Ya, luar biasa sekali sampai teman kolega daripada Kathleen yang jadi ketua jurusan, artinya direktur kesehatan. Direktur kesehatan itu bujuk dia untuk ambil kedokteran. Saya akan bisa membuat Anda Andrew masuk ke dalam Loma Linda masuk dalam bidang Loma Linda. Dia katakan dia senyum itu, aja dia senyum, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan waktu Andrew dia meninggal dia memberikan kata dalam kata sambutannya dia katakan, saya mau dia jadi dokter, tapi kalau dia jadi dokter, dia punya kontribusi hanya tidak seperti sekarang ini. Dia punya kontribusi hanya di rumah sakit. Di rumah sakit, tetapi sekarang dia memberikan kontribusi secara mendunia. Jadi kepada para orang tua, ya, jangan paksakan dan biarlah sesuai dengan bakat dan jurusan Anda, ya. Jadi kalau Anda sebagai orang muda, ya, ikutilah sesuai dengan bidang selama kejurusan ataupun Anda yang sukai bakat Anda, namun bakat yang dapat memberikan kontribusi untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Baik, ya, bagus. Betul. Bagus sekali. Terima kasih pendeta-pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut. Apakah menjanjikan gadget sebagai hadiah adalah cara yang baik kepada anak agar mereka rajin belajar dan berprestasi? Oh, ini reward. Tapi rewardnya gadget sih. Silakan pendeta reward. Tergantung kepada usia berapa. Apa dia bisa kontrol apa enggak? Apakah dia bisa mengontrol dengan gadgetnya? Ataukah harus ada satu persetujuan antara anak-anak dengan orang tua kalau diberikan gadget, kira-kira program apa yang dia dapat lihat? Ya. Sebab jadi di supervise dia punya program. Di supervisi dia punya program. Ya. Anak-anak kami cucu ada jam untuk mendapatkan lihat dia punya iPad. Ya. Dan itu pun programnya di supervise. Di supervisi, yaitu sesuatu hal yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi itu sangat penting, ya, dalam ditinjau dari segi usia, kemudian adanya persetujuan dengan orang tua, orang tua dengan anak dalam bidang apa menggunakan akan gadget tersebut. Jadi kalau dapat disupervisi dengan baik, dan kalau dia sudah cukup dewasa dan kita sudah tahu bahwa dia dapat memilih program yang baik, maka itu adalah sesuatu perkara yang bisa dikasih, yang dapat diberikan satu motivator yang baik. Oke, berarti tergantung usianya, ya. Iya kalau dia bisa kontrol diri, ya, nggak masalah, ya. Yang penting dia bisa tunjukkan. Baik, pertanyaan berikutnya. Dulu saat anak saya masih masuk sekolah, dia rajin sekali. Tapi semenjak sekolah daring, maksudnya ini online. Malasnya minta ampun, kerjanya HP terus. Kalau saya beri imbalan dari rajin belajar, takutnya jadi ketagihan. Ini gimana ya, pendeta dan mem? Studennya pendeta di pendeta Kuntaraf ini. Mem, panggilan saya. Silakan pendeta dan mem. Jadi mungkin murid saya. Jadi ini yang menjadi masalah adalah cucu murid. Baik.
kembali sebagai orang tua harus mengajar anak ini untuk mempunyai kegiatan yang balance, okay? Sesuatu yang seimbang, ya. Jadi kegiatan anak ini, ya, kalau misalnya dengan gadget, okay? Kira-kira pada jam berapa gunakan untuk gadget, ya, itu belajar. Kemudian pada saat yang sama ada kegiatan kegiatan untuk olahraga kah, ya, atau kegiatan dengan belajar bahasa, ya. Jadi harus ada hubungan yang erat sekali dengan antar orang tua dengan anak, ya. Ayo sama-sama misalnya berenang, kalau misalnya bisa untuk berenang dalam masa pandemik, saya rasa sudah bisa sekarang ini. Kemudian bagaimana untuk menggunakan waktu untuk olahraga, ya. Perlu, kalau perlu orang tua, ya, bersama-sama olahraga, ayo ke gym sama-sama, ya. Tergantung kepada usia anak itu berapa, ya, atau jalan bersama-sama. Kemudian kalau mau coba lihat kepada program, ya, di televisi, okay, program apa yang kita sama-sama, ya, kadang-kadang saya bersama dengan istri saya mau coba lihat apa namanya hal yang lucu-lucu, sebab kita mau apa, ketawa, saya tertawa dalam keluarga, tertawa, ya, kita mau tertawa, jadi apa namanya itu just for love. Jadi bervariasi, walaupun dalam masa pandemik, tetapi programnya itu bervariasi sehingga anak itu dapat berkembang secara keseluruhan dan dia tidak bosan untuk belajar. Yeah. Jadi kan di sini semenjak sekolah malasnya minta ampun, ya. Tetapi kalau ada bervariasi, anak itu akan senang untuk belajar. Kita selalu monitor dan selalu memberikan dorongan kepada anak ini supaya dia mau belajar. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Pertanyaan berikut ini dari episode ke-92 mengenai hidup sesuai dengan kemampuan ini, Pendeta dan Ibu. Ya. Pertanyaannya sebagai berikut. Saya orang penikmat diskon, Pendeta. Kalau saya lihat ada beli 1 gratis 2, langsung saya beli. Wah, kita juga gitu kali ya. yang begitu salahkah Pendeta dan Mem? Oh, ini murid lagi ini. Jangan dilakukan lagi atau jangan sering-sering dilakukan? Oh, gimana ini Pendeta dan Ibu? Ini muridnya bertanya ini. Silakan. Sekarang adalah masalahnya, ya, saya dapat mengerti kalau beli 2 dapatkan 1 lagi korting, ya. Iya, itu jadinya kan lebih murah. Lebih murah. Itu hal yang kelihatan bagus, tetapi apakah itu kita butuhkan atau tidak? Tidak. Iya, jadi kalau misalnya itu kita tidak butuhkan, maka lebih bagus beli kita, satu aja. Beli satu saja, sebab dan juga faktor yang berikut adalah masalah anggaran. Apakah ada anggaran untuk itu atau tidak? Ya. Jadi kami di Amerika kadang-kadang kita harus menunggu waktu pada saat ada diskon, ada sale, ya, ada sale. Jadi, tetapi bukan seperti di Indonesia, misalnya beli 2 jadi dapatkan 1 lagi. Ini jadi akhirnya kita dapatkan 3. Ya. Kalau misalnya kita tidak butuhkan itu, ya, enggak usah. Jangan, ya. Kami kalau misalnya mau beli, kita sebut saja paper towel, ya. Kita tunggu pada saat ada korting, misalnya kortingnya itu $3-4, ya. Padahal harganya itu adalah $24, ya. Jadi menjadi 20. Jadi kita $20. Jadi kita tunggu waktunya pada saat, ya, on ada sale, on sale, ya. Tetapi, ya, nggak beli sekaligus, tidak 2 beli box sekaligus, ya. Kita kira-kira dibutuhkannya kapan, ya. Jadi kembali kebutuhannya, ya, kapan, sebab kadang-kadang nanti kalau kita tunggu toh akan ada on sale lagi yang berikutnya, ya. Sesuai dengan keuangan yang ada, jangan sampai kita punya cash flow itu terganggu, ya. Kalau misalnya cash flow terganggu, jadi kita misalnya tidak bisa bayar credit card, maka kita akibatnya interest, bayar interest, dan interestnya itu tinggi. Jadi walaupun dapatkan korting, ya, tetapi Anda harus membayar bunga, yeah, ya, interest. Jadi itu tidak bijaksana. Jadi tergantung kepada keuangan yang ada, tergantung kepada kebutuhan kita. Kalau kita tidak butuhkan sekarang, ya,
Wah, buat apa kita numpuk-numpuk makan barang? Apalagi itu bicara tentang pakaian, ya. Beli dua, ya akhirnya dapat lagi satu gratis. Jadi akhirnya dapat tiga, ya. Tiga pakaian yang Anda tidak perlu butuh, tidak memerlukan sekarang ini, ya. Jadi ini harus hati-hati. Ya, saya ada kenal satu orang yang dia selalu bilang, oh on sale, saya beli, dia beli. Sampai penuh garasinya. Akhirnya jadi bangkrut. Karena dia harus bayar dia punya credit card dengan tinggi dan bayar interest dan semua. Padahal, oh dia bilang, ini buat saya punya sekretaris, ini buat saya punya perawat, ini buat saya punya. Akhirnya nggak juga terjadi ini dia dokter ini berbicara ya, tentang dokter. Dia taruh dia punya tempat itu di atik gitu di ya, atik di atas bagian atap di atas langit-langit ya. Jadi dikatakan dia punya gudang ya. Nah waktu dia pindah rumah ya, apa yang terjadi? Wow, banyak barang-barang yang baru yang tidak terpakai selama ini yang dipikirkan untuk diberikan hadiah, dia sendiri dia lupa ya. Makin tua dia lupa dan itu tidak perlu ya. Jadi kembali ini belilah obral ya, belilah yang diperlukan. Ya. Baik. Nasehatnya cukup tegas. Ya. Bagus banget itu. Kami pun keluarga dulu seperti itu, tapi sekarang sudah bertobat pendeta. bagus. Ya karena betul sampai di rumah. Ini buat apa ya banyak-banyak betul begini? Iya, jadi kami beli sesuai dengan kebutuhan saja. Betul. Betul. Baik, kita masuk pertanyaan berikutnya. Investasi apa yang tepat di zaman sekarang? Karena banyak metode, apalagi dengan high risk, high return. Apakah bisa main saham, emas, kripto, forex, dan sebagainya? Silakan pendeta darimu. Karena memang, karena memang banyak juga yang seperti kripto dan lain-lain itu, banyak yang istilahnya bodong ya. Kan baru-baru ini juga banyak terjebak orang-orang. Ya, di Indonesia karena memang, khususnya. Iya, di Indonesia. Karena memang ternyata itu perusahaannya fiktif atau bagaimana kurang ngerti kita. Tapi pokoknya hilang uang yang mereka investasikan. Ya, Bitcoin itu segala semua dengan high returns. Tapi 1-2 bulan aja high returns. Habis itu lenyap semuanya. Yang pertama, Anda harus banyak berdoa. Kemudian sesudah berdoa, hindarkan sesuatu keputusan yang berdasarkan emosi. Jadi berdasarkan emosi itu oleh sebab tawaran-tawaran yang luar biasa. Yang tidak benar. Jadi artinya Anda dapatkan 1.000 dalam 1 bulan dapat 2.000. Itu investasi yang bagaimana kalau tidak untuk oleh sebab untuk menipu Anda. Jadi Anda dapatkan yang tadinya 10 juta, wah bulan kedua sudah dapatkan lagi jadi 20 juta dan 30 juta. Akhirnya Anda masukkan semua 100 juta, kemudian hilang semua. Hindarkan sesuatu perkara yang tidak logis ya, hanya untuk menipu Anda. Itu faktor yang kedua, pilihan yang demikian. Yang ketiga adalah, maka investasi yang baik adalah investasi yang lebih tinggi daripada bunga bank, namun tidak akan terlalu menyolok. Dan untuk itu, biasa yang disebut mutual funds. Dan mutual funds itu adalah yang disebut daya reksa. Jadi bukan hanya stok ya. Kalau stok itu yang biasa, maka itu Anda returnnya itu kadang-kadang high risk. Dalam hal ini perlu juga diketahui Anda punya usia. Kalau usia Anda masih muda, maka kemungkinan untuk mendapatkan untuk menginvestasi di dalam bidang yang high risk itu masih okay, sebab dalam jangka panjang kalau misalnya merugi itu akan ada kesempatan lagi untuk naik. Sebab stok itu umumnya adalah naik turun, tapi jangka panjang itu selalu naik. Tetapi ada waktu di mana turun. Pada saat Anda turun, banyak orang yang punya kecenderungan untuk langsung menjual waktu turun. Salah. Anda kalau mau menjual itu Anda punya stok, itu adalah pada saat dia naik, bukan waktu turun.
Kemudian dana reksa kalau tidak salah namanya dalam bahasa Inggris disebut mutual funds, itu mempertimbangkan mana yang naik dan turun. Jadi bukan hanya dalam satu bidang. Jadi kalau ada yang sedang turun tetapi ada juga yang sedang naik, maka itu yang menyebabkan Anda mempunyai kalau merugi tidak terlalu merugi, tetapi juga kalau untung tidak terlalu tinggi, tetapi selalu mempunyai kecenderungan untuk naik. Nah, untuk itu maka itulah yang kami lakukan ya. Dan puji Tuhan itu adalah sesuatu perkara yang sangat baik untuk hidup kami. Nah sekarang kita harus banyak berdoa ya, sebab kebetulan kami kan sebagai pendeta kami tidak ikut bisnis ya, kami tidak berbisnis ya. Kalau ada orang juga memberikan bantuan, itu kami gunakan adalah untuk menolong anak-anak mahasiswa. Kami tulis buku juga, 100% daripada royalty adalah untuk membantu mahasiswa. Jadi kami tidak terlibat di dalam bisnis, tetapi dengan berdoa Tuhan bisa menolong kami untuk menjual rumah misalnya pada saat harga tinggi. Selalu membeli rumah pada saat harga turun ya. Jadi waktu turun, jadi kami bisa beli rumah misalnya di Maryland. Kemudian waktu kami akan jual ya, sudah dua kali lipat ya. Kami untuk anak-anak sekolah di Loma Linda ya, kami beli rumah waktu harga sedang rendah, waktu dijual sudah dua kali lipat. Hanya dengan pertolongan Tuhan. Jadi faktor dua itu sangat penting sehingga kita tahu kapan membeli, kapan menjual. Ya, itu hanya dengan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya kami bisa mempunyai dana untuk membantu pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi orang-orang heran kok kami bisa bantu untuk panti asuhan, kami bisa bantu untuk pembangunan gereja dan sebagainya. Padahal kami adalah pendeta pensiunan. Ya. Hanya dengan kuasa Tuhan. Kalau kita kerja sama dengan Tuhan, kita dapat mengetahui the right bagaimana timing. Bagaimana the right timing untuk membeli, the right timing untuk menjual. Baik, terima kasih penjelasannya yang sangat baik ya, ini. Lengkap ya untuk berinvestasi. Betul. Ini berinvestasi tapi tetap rohani ya. Saya lihat ya, bagus. Betul. Ini. Baik, pertanyaan berikut datang dari seorang ibu ya. Pertanyaannya, bagaimana kita, maksudnya dia dan suaminya, biar suami mau satu rekening? Kami sejak menikah belum bisa satu rekening. Jadi seperti berbagi untuk pengeluaran, mohon arahannya Pak Pendeta. Oh, istri ini juga kayak sepertinya bekerja ini Pendeta. Silakan Pendeta dan Ibu. Baik. Biasanya ini harus dibuat sebelum pernikahan. Ya. Dan kita dapat mengerti bahwa ada orang yang masing-masing untuk mempertahankan rekeningnya. Ini kadang-kadang menimbulkan sesuatu masalah juga ya. Jadi akhirnya mau bayar tukang parkir ya. Kamu yang bayar ya. Kebagian kamu yang bayar ya, tukang parkir. Kemudian untuk membeli sesuatu yang tidak di dalam kategori ini, oh kamu ya, ya dan sebagainya. Itu merenggangkan akan suatu hubungan antara ya. Suami istri. Jadi itulah sebabnya kami selalu anjurkan one account. Dan istri saya punya income lebih tinggi dari saya ya. Ya, tetapi beliau tidak keberatan untuk kita satu account. Oke. Okay. Jadi bukan sebelum kita married kita selalu bilang this is my money, I own it. Tapi kalau sudah kita married ya, kita sudah menikah, kita bilang this is our money. Ini ya, uang kita kami. Bersama-sama. Ya, jadi kalau supaya dapatkan satu kan sekarang kebetulan Anda sudah menikah cukup lama ya dan masing-masing satu account, maka Anda sudah boleh bisa katakan it's time for us to have one account. Berdiskusi lah, ya berdiskusi untuk katakan kepada sang suami ataupun kepada istri. Ya, saya rasa kurang sehat ya kalau masing-masing ini uang kamu, ini adalah uang saya. Kita harus berpikir bahwa ini adalah uang kita bersama-sama. Ya, apakah itu income kita lebih besar atau lebih kecil, biarlah kita mempunyai suatu persetujuan dan membuat anggaran bersama-sama.
Ya, dan nanti kita akan coba bahas ya, beberapa minggu depan ya, beberapa prinsip untuk mempunyai keluarga yang mapan. Keuangan keluarga mapan. Ya, kita akan ada mungkin berapa 4 seri. Dalam satu seri itu ada 4 episode supaya kita bisa mempunyai keuangan yang lebih baik. Okay. Dan kembali ya, harus ada komunikasi yang baik ya. Siap untuk merundingkan, dan kalau kita lihat bahwa ini tujuannya sangat baik ya, sehingga yang kawin atau yang menikah bukan hanya orang ya, tetapi juga dia punya uang, termasuk uangnya ya, maka itu adalah satu hal yang akan membuat rumah tangga yang lebih harmonis ya. Jadi bukan hanya kamu ini pengeluaran terlalu banyak dan sebagainya, tetapi kita boleh lihat bahwa rumah tangga kita ini dapat dikawinkan juga dalam masalah dana. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk nasihatnya. Karena nasihat yang bagus ya. Ya, betul. Karena kecenderungan kalau yang saya lihat sih, pendeta-pendeta, kalau rekening masing-masing lebih banyak negatifnya sih, bisa dilakukan dengan hal-hal yang tidak baik yang saya lihat. Yeah. Jadi lebih boros mungkin atau jangan-jangan punya pil atau will yang lain, ini yang lebih berbahaya. Kalau karena rekeningnya nggak terkontrol kan, tapi kalau jadi satu, semua tahu, ya kan? Iya. Ya. Betul, betul. Baik. Baik. Pertanyaan berikutnya, ini dari episode 94 kayaknya, peranan agama peranan dalam keluarga. Peranan agama dalam keluarga ya. Pertanyaannya demikian, saya sudah mendidik anak saya dari kecil. Dari kecil dia sudah bersama saya dan saya tanamkan nilai-nilai Kristen dengan harapan bahwa ketika dia beranjak remaja, ketika tidak bersama saya, pengetahuan itu sudah cukup untuk menuntun dia. Tapi ternyata saat ini dunia semakin modern, jadi semakin mudah keduniawian masuk ke dalam hidup anak saya. Apa yang saya harus lakukan, Pendeta? Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, kita dapat mengerti mengenai masalah ini. Yang pertama harus tetap banyak berdoa. Ya. Anda tetap berdoa, ya, dan memberikan bimbingan sesuai dengan nilai kekristenan. Ya. Namun kita harus mengerti bahwa kalau kita sudah berusaha mendoakan ataupun juga membimbing, ya, maka kemungkinan itu mungkin masih harus mungkin hanya 50%. Kemungkinan itu akan lebih besar kalau dia masuk kepada sekolah Advent, ya. Kemudian juga ikut kegiatan-kegiatan Advent seperti Pathfinder, sehingga kemungkinan itu menjadi 80%. Ya. Nah, bimbingan yang ada sebutkan banyak harus beberapa hal yang sangat penting. Misalnya, ya, banyak sekali orang mencari materi, ya. Dan kita harus menyadari bahwa materi tidak akan memberikan akan kebahagiaan. Ya. Jadi Anda menekankan kepada anak ini. Kenapa anak ini ya mungkin bisa mempunyai pemikiran yang materi oleh sebab lingkungan, televisi ya, ataupun teman-teman di sekolah dan sebagainya berbicara tentang materi ya. Kadang-kadang status kehidupan diukur dari segi materi, dan kadang-kadang orang tua tanpa terasa mendidik anak itu untuk menjadi materi. Misalnya, wah, kamu nanti jadi dokter ya, tapi bukan oleh sebab dokter itu memberikan pelayanan, tetapi dia punya uang itu banyak loh. Ya, jadi cukuplah untuk hidup. Kamu harus jadi dokter ya. Kadang-kadang kita tidak sadari itu ya. Selain kalau misalnya anu jadi dokter, nanti kamu bisa melayani orang lain ya. Ini adalah salah satu pekerjaan yang Yesus buat juga, itu untuk memberikan kesembuhan. Orang. Jadi sama-sama profesi, tetapi satu pelayanan, satu adalah materi. Jadi orang tua harus berhati-hati di dalam menekankan kepada suatu profesi, jangan sampai anak itu mau jadi belajar materi termasuk di rumah sendiri. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi kembali banyak berdoa ya. Jangan banyak berdoa, kemudian membuat bimbingan sebanyak mungkin sehingga anak itu mempunyai nilai-nilai ya kekristenan yang baik ya. Dan belajar melayani mulai dari rumah sendiri. Oke, baik. Terima kasih pendeta dan pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan yang berikut. Saya lahir dari keluarga yang beda agama. Sekarang saya bingung harus memilih yang mana, pendeta.
karena ajaran mereka berbeda-beda. Mohon bantuannya pendeta. Oh, kasihan ya. Juga ya, silakan. Pendeta dan ibu. Kasihan ini. Ini adalah hal yang umumnya terjadi. Ya. Oke. Okay? Kalau ada perbedaan oleh sebuah perbedaan agama daripada orang tua, nanti kita akan bahas dalam segi waktu membahas tentang laws of dating. The laws of dating, hukum di dalam berpacaran. Dan ini salah satu pertimbangan daripada Anda kalau memilih seseorang, ya, kalau misalnya berbeda agama, maka anak itu akhirnya tidak akan memilih salah satu. Yaitu seperti Anda ini, ya, kadang-kadang Anda memilih yang tidak menjadi agama bapak ataupun ibu, ya. Ini sesuai dengan berbagai macam penelitian, sebab Anda tidak mau mengecewakan bapak atau ibu. Tidak mau mengecewakan ibu, ya. Namun kalau Anda adalah dari keluarga Kristen dan orang tua berbeda agama, salah satu adalah Kristen, dan Anda dapat memilih yang agama yang akan memberikan sukacita kepada Anda. Dan sampai sekarang, ya, saya bersyukur bahwa saya memilih, ya, dalam masa remaja agama yang tepat untuk saya, yaitu agama yang sesuai dengan Alkitab. Ya, jadi Anda harus belajar, ya, dari berbagai macam agama. Saya melihat bahwa kekristenanlah yang sesuai dengan Alkitab. Dan sesuai dengan dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan juga didukung oleh oleh nubuatan dan juga Alkitab yang boleh menunjukkan bahwa agama itu dapat mengubah akan kebiasaan hidup dan kita boleh mempunyai sukacita, damai sejahtera dan kebahagiaan. Jadi ambillah ya agama yang sesuai dengan Alkitab. Dan saya melihat ya ada banyak agama yang lain, namun ya saya melihat bahwa kekristenan yang memberikan sesuatu perkara yang konsisten ya antara kehidupan dan juga penuntun yang terdapat dalam Alkitab yang didukung oleh ilmu pengetahuan ataupun nubuatan dan sebagainya. Itu yang terbaik. Oke. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya ya, pendeta dan ibu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pandangan pendeta tentang orang tua zaman sekarang juga sudah banyak yang menduniawi, tidak mencerminkan sebagai orang tua. Lantas bagaimana seorang anak harus lakukan agar tidak mencontoh orang tuanya, sedangkan kalau anak menasihati orang tua terlihat tidak cocok sepertinya. Mungkin fondasi orang tuanya agamanya juga kurang kuat ya mungkin ya. Ya bisa jadi. Silakan pendeta dan ibu. Baik. Saya ingin sampaikan bahwa modeling ya adalah merupakan satu sistem pendidikan. Jadi orang tua misalnya yang sangat materi, kadang-kadang tanpa terasa mengajarkan anaknya itu untuk materi. Namun ada satu harapan, yaitu apa yang disebut, kita sebut dengan istilah resilience. Ya. Resilience menunjukkan bahwa tidak selamanya anak akan ikut orang tua, tetapi anak itu bisa ikut kepada guru yang mendidiknya, atau kepada seorang teman yang dekat, ya, atau mungkin seorang pendeta, ya. Jadi kalau seorang itu, ini penelitian yang dibuat, biasa Clayton membahas ada satu penelitian untuk 90 ribu orang, ya. Ternyata bahwa orang itu bisa mengikuti kebenaran kalau dia dekat dengan satu orang, ya. Dan satu orang itu adalah mungkin apakah dia punya kakeknya, atau nenek ya, atau gurunya. Pokoknya ada mentor. Adanya mentor. Jadi kita lihat misalnya pengalaman daripada Yusuf, ya. Yusuf itu ya bagaimana saudara-saudaranya kan bukan memberikan teladan yang baik ya, bahkan sampai menjual dia. Dia ya sampai menjual dia, tapi kenapa dia itu bisa dekat dengan Tuhan ya, oleh sebab dia belajar dari orang tua yaitu sang bapak ya, sedangkan ibunya dia tidak bisa belajar dari ibu oleh sebab ibunya sudah meninggal ya, tetapi dia dekat dengan orang tua dan belajar tentang Tuhan orang tuanya. Jadi untuk hubungan yang erat dengan pribadi salah Tuhan sampai dia tetap menjadi saksi di rumah Potifar ataupun menjadi saksi di penjara ya. Dia menjadi saksi juga di pemerintahan
Bagaimana itu bisa terjadi? Sebab dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi untuk nasihat kepada Anda sebagai orang muda, biarlah Anda punya hubungan yang erat dengan Tuhan, maka Anda bisa mempunyai resilience, ya, kegigihan dalam, ya, dalam menurut kehendak Tuhan. Dan pertanyaannya, kalau anak menasihati orang tua terlihat tidak cocok sepertinya, tapi kalau kita menasehati dengan tujuan yang baik, ya, orang tua yang mau, apa artinya, rela untuk meminta maaf kalau dia salah, ya, itu akan menghasilkan suatu kehidupan yang baik, ya. Mudah-mudahan dengan memakai I statement lagi, saya sangat sedih loh, sepertinya bapak dan ibu tidak mengikuti cara prinsip-prinsip Alkitab. Jadi kita kasih tahu dan mudah-mudahan orang tua bisa mengikuti. Iya. Ya. Jadi ini orang tua menghendaki misalnya anak ini ambil jurusan yang bisa mendatangkan banyak uang. Kemudian anak ini bisa berterus terang, Papa, Yesus sudah mau datang, jadi lebih bagus saya. Dia berkhotbah sama Bapak. Saya lebih bagus ambil jurusan kependetaan saja, Papa. Jadi saya tahu Bapak ada anak daripada pengusaha, ya, yang akhirnya ambil jurusan kependetaan, ya, dan dia melayani pekerjaan yang baik, akhirnya jadi menjadi direktur Hope Channel Indonesia. Ya, itu. Baik. Terima kasih pendeta dan ibu pendeta yang saya kenal. Saya kenal anak pengusaha itu akhirnya jadi pendeta. Oke, baik. Pertanyaan berikut berasal dari episode ke-95 mengenai anak berantem. Nah, ini pertanyaannya yang belum sempat dijawab pada waktu itu pendeta dan ibu. Bagaimana mengakurkan anak bawaan saya dengan anak tiri saya? Apa memang anak kandung dan anak tiri memang ditakdirkan tidak bisa akur, pendeta? Wah, ya agak rumit ini. Silakan pendeta dan ibu. Tidak ada istilah yang ditakdirkan. Ya. Tetapi betapa sering keadaan mereka itu oleh sebab pengaruh daripada kedua orang tua. Cara yang terbaik adalah Tidak compare kepada mereka dalam mempunyai pendidikan yang sama. Iya, ya. Anak orang tua tidak boleh membeda-bedakan. Iya. Jadi saya tahu satu keluarga yang untuk anak tirinya, ya, kalau mau makan, ya, dibatasin. Ya. Jadi selalu disisihkan makanan lebih banyak kepada anaknya, anak sendiri, kandungnya sendiri. Ya. Jadi mulai menanamkan akan sifat-sifat tidak akur, ya, tidak adil di rumahnya sendiri. Ya. Jadi kalau anaknya yang kandung, ya, dikasih pendidikan makanan ke luar negeri, ya, kemudian kalau anak ini anak tiri di sekolah di dalam negeri. Jadi ini menimbulkan ketidakakuran. Ya. Itulah sebabnya orang tua harus menunjukkan tidak membedakan antara tiri dan anak. Bawaan, ya, dengan demikian mereka akan sayang satu sama lain. Yeah. Akibat ketidakakuran daripada orang tua atau dalam memperlakukan anaknya itu sampai terjadi kepada masa depan, ya. Bisa terjadi perpecahan keluarga dan sebagainya hanya oleh sebab anak yang tidak akur. Jadi kembali untuk menghindarkan itu, biarlah orang tua yang pertama menunjukkan sikap yang akur, tidak membeda-bedakan, dan semua anak merasakan kebahagiaan daripada orang tua, apakah bapak atau ibu kandung atau tiri merasakan bahwa mereka adalah orang tuanya. Ya. Baik, ya. Terima kasih banyak untuk nasihatnya, ya, pendeta dan ibu. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Senang sekali mendengar pengalaman Ibu Kuntaraf yang sangat akrab dengan kakak dan adiknya. Di keluarga kami ada yang suka minder, padahal hanya kumpul kakak adik saja, jadi sering sekali dia tidak hadir. Bagaimana membantu adik kami ini supaya tidak minder, ya? Terima kasih. Oh ya, saya ingat ini sepertinya episode yang dimana pendeta menyampaikan bahwa senang sekali melihat Ibu Kuntaraf kalau bertelepon dengan saudara-saudarinya, ya.
kakak beradik itu cukup akrab dan iya, bisa berjam-jam ngobrol. Nah, sepertinya itu ini dia. Bisa sampai 4 jam. Oh. Bisa sampai 4 jam kita ngomong enggak putus-putusnya. Jadi ini keluarga Kathleen ya, seminggu sekali mereka ngomong. Okay. Ya. Jadi satu ada di Hawaii, satu di Texas, satu ada di South Carolina, yang satu lagi di Wake Forest. Di Wake Forest, oke. Okay. Mereka setiap minggu bisa ngobrol dan sebagainya, dan dari situ mulai merencanakan, oke, okay, kapan reuni kami? Nah, ya. Ini nanti jadi, bulan akhir bulan ini akan reuni lagi. Reuni ketemu di Tennessee. Oke. Okay. Sesudah itu kita akan reuni lagi kapan ya dan sebagainya. Jadi reuni ya, yang mengembirakan sekali ya, itu ya, adalah satu hal yang bagus ya, di mana saling mendukung ya, ya, satu sama lain ya. Nah, kalau ini anaknya minder harus kakaknya itu dekatin ya, supaya ya, jangan minder ya, ya, dan kita tetap memang dicintai, tetap ya, dicintai ya, tetapi tidak usah berbicara dari segi kamu jangan minder ya, kalau dikatakan begitu akhirnya anak itu jadi makin minder. Jadi untuk itu berikanlah perhatian ya, ya. Ajaklah untuk bercerita ya, jadi menunjukkan bahwa dia diperhatikan ya, ya. Jadi kasih supaya sayang, dia mau ngumpul ya, sekarang artinya diberikan hadiah oleh anak pertama, kakak pertama ya, kemudian diberikan hadiah oleh kakak yang kedua ya. Jadi untuk saling memberikan perhatian ya, saling bertelepon. Jadi menyadari bahwa dia dicintai, kemudian bisa merasa dicintai, maka dia selalu rindu untuk ketemu, ketemu ya. Jadi jangan pilih-pilih kalau kita bisa, misalnya kan kita kalau pertemuan ada bawa oleh-oleh ya. Jadi semua dikasih oleh-oleh ya. Oleh-oleh yang sama. Iya, sama, sama. Anak-anak, cucu-cucu ya, kakak-kakak, adik-adik, brother-in-laws juga kita kasih, tapi semua sama. Jadi enggak ada membeda-bedakan. Sehingga kalau sekiranya ini orang merasa minder ya, dia akan tidak merasa minder karena dia merasa bahwa semuanya mendapat treatment yang sama. Ini ada istilah di dalam rumah keluarga kami ini namanya oleh-oleh. Kasih kayak gifts gitu. Jadi ya. Gifts, jadi oleh-oleh. Jadi kalau ketemu pasti ada oleh-oleh ya. Jadi waktu misalnya kami reuni seluruh dengan anak cucu keponakan semua 31 orang di Orlando, oke. Okay. Masing-masing boleh-boleh ya, ya. Jadi, sampai di cucu-cucu pun gitu ya. Yang kecil misalnya ada baru dia tamat ya, dia baru tamat dokter ya, ini paling cucu yang paling kecil ini kasih oleh sepotong aja mungkin coklat, tapi oleh-olehnya coklat itu sama tante ini semua sama ya. Jadi tidak ada perasaan beda-beda ya. Jadi keponakan kami ya, datang dari Hawaii ya, ya. Kemudian wah, semua kami dapatkan sesuatu dari Hawaii ya, ya. Dari karena ada pada keponakan. Jadi kembali ini adalah berbagai macam kebiasaan yang mungkin tradisi yang baik yang dapat di teruskan yang menyebabkan semua merasa berharga. Tidak ya, ada yang minder. Ya, tidak ada keminderan di situ ya. Semua harus mendapatkan perhatian yang sama. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Tapi memang kalau saya perhatikan, nah, mungkin saya bisa teruskan sedikit ya. Ya. Jadi ketemu dan keponakan misalnya, kami pergi ke Loma Linda, ada keponakan di situ ya, ya, yang sedang ambil kedokteran. Ya. Jadi kami undang untuk makan ya. Kami undang makan ini keponakan. Kemudian sesudah berapa tahun ya, dia sudah tamat dokter dan sebagainya. Kami ke Loma Linda lagi, sudah adiknya yang di situ, kami tetap juga undang untuk apa? Makan kalau pergi ke sana, dia sebagai mahasiswa ya. Ya. Jadi kami tanya mau makan apa di restoran mana, kemudian kami undang. Nah, sesudah pergi ke luar sudah jadi dokter ya, kami undang juga makan ya. Jadi itulah tidak membeda-bedakan ya, ya, siapa saja keponakan ya, atau ya, anak dan sebagainya aja. Kita memberikan perhatian yang sama, jadi mereka saling mengasihi dan mencintai satu sama lain ya, ya. Baik, terima kasih Pendeta. Tadi yang saya mau katakan adalah yang saya perhatikan biasanya kalau adik kakak minder, dalam hal ini adik, biasanya faktor ekonomi yang saya lihat Ibu Pendeta. Jadi karena sekali, dia betul-betul tidak sekaya kakak-kakak. Semampu kakak-kakaknya, dia rasa minder, makanya
Betul seperti itu, Pendeta dan Ibu. Faktor ekonomi juga bisa jadi pengaruh. Faktor ekonomi, faktor pendidikan, atau kebetulan mungkin dia menikah dengan yang tidak seiman, itu bisa menyebabkan seorang itu bisa menjadi minder, ya. Namun kita harus tetap mencintai, merangkul mereka, ya. Jadi keakraban, ya, satu hal yang sangat menarik begini, ya. Satu waktu ya kami punya keponakan ya kami undang dan dia juga sudah mulai mendekati didekatin oleh seorang calon dokter yang lain ya kami kata ayo undanglah dia ya jadi kemudian kami undang sama-sama dia dengan pacarnya dan sebagainya ya kemudian beberapa tahun kemudian sudah berapa lama kemudian apa yang dikatakan oleh suaminya ya dikatakan pada saat diundang itu dan sebagainya, itulah merupakan satu titik tolak mengapa akhirnya saya meneruskan hubungan dengan akhirnya menjadi istrinya. Kenapa? Kami rasakan bahwa hubungan yang erat itu ya menyebabkan satu titik tolak untuk mengambil keputusan ya saya rasa ini adalah keluarga yang baik. Jadi ini satu hal yang sangat penting sekali ya. Modeling. Jadi modeling ya. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut. Pendeta dan Ibu, pada usia berapa baiknya anak-anak diajarkan untuk memecahkan masalah di antara mereka? Oh, bagus juga ini. Silakan Pendeta dan Ibu. Untuk memecahkan masalah? Ya, perbedaan atau berkelahi. Perbedaan, apa? Ya, secepat mungkin. Ya. Waktu dari kecil juga, misalnya ada mereka ada masalah, ya langsung kita belajar kepada mereka untuk misalnya ada baik atau tidak untuk memukul. Ya. Oh tidak baik ya kalau gitu apa yang harus dibuat? Saya harus minta maaf. Ya. Ajar dia untuk ajar minta maaf. Untuk apa? Minta maaf ya. Kemudian sesudah itu apa yang harus dibuat? Berdoa sama-sama. Ya. Sudah berdoa bagaimana? Berpelukan. Itu sedini mungkin ya itu sudah bisa kita ajarkan ya. Jadi anak ini bisa belajar memecahkan masalah atau solusi sejak dari kecil. Oke, baik, betul sekali betul itu. Betul sekali ya, pendidikan dari anak-anak ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Saya punya kakak yang sangat sombong dan sangat pelit. Bagaimana saya menyikapinya? Silakan, Pendeta. Mungkin kasih ayat Alkitab ya. Baikin aja terus. Iya. Jadi kalau dia pelit ya, kasih hadiah. Kemudian berikan pertolongan, ya. Dia pasti memerlukan sesuatu. Kadang-kadang mungkin dia sakit. Datang, ya. Anda bawa oleh-oleh, ya. Jadi Anda bisa, dia akan belajar bahwa walaupun dia tidak dia memberikan pelit, apa-apa, tapi pelit, dikasih tetapi orang. Anda tetap apa memberi, ya. Maka, ya, dia yang kaya kemudian pelit akhirnya belajar bahwa rupa-rupanya perlu juga untuk ya saling membagi, saling untuk berbagi. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Betul. Ini pertanyaan berikut datang dari episode ke-96 mengenai manfaat puasa dalam keluarga. Ya, kalau kita masih ingat, pertanyaan sebagai berikut Pendeta dan Ibu. Apakah dengan berbicara kasar atau melakukan hal yang tidak baik membatalkan puasa yang kita sedang lakukan? Oh, silakan Pendeta Ibu. Saya ingin sebutkan dua hal. Ya, kadang-kadang kita berpikir berpuasa itu untuk dapatkan keselamatan. Keselamatan, ya. Jadi oleh sebab kita merasa berpuasa itu untuk dapatkan keselamatan, ya, maka kita pikir bahwa kalau misalnya melakukan sesuatu maka itu jadi batal, maka kita tidak dapatkan keselamatan. Prinsip puasa di dalam kekristenan bukan untuk dapatkan keselamatan. Karena kita sudah selamat oleh kemurahan Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, tetapi kita berpuasa
Untuk supaya kita punya pikiran yang lebih jernih, ya, dapat lebih mengerti akan firman Tuhan. Firman Tuhan, kemudian untuk menunjukkan kesungguh-sungguhan kepada kita di dalam memohonkan sesuatu kepada Tuhan, ya. Jadi untuk belajar mengontrol belajar untuk mengontrol diri. Jadi kita sudah bahas tentang manfaat puasa. Jadi bukan oleh sebab supaya dapatkan keselamatan, ya. Jadi tidak ada yang dibatalkan, ya. Sebab tidak ada keselamatan oleh sebab puasa. Namun, ya, kita harus mengetahui bahwa puasa itu mencakup bukan hanya masalah makanan, ya, tetapi mengekang diri itu termasuk di dalam, ya, berbagai perkara, termasuk mengekang emosi sekalipun, ya. Jadi dengan sendirinya kalau Anda marah-marah, maka keuntungan daripada puasa itu menjadi berkurang. Jadi keuntungan itu misalnya mengekang diri menyebabkan Anda dapatkan lebih bisa sabar, ya. Anda lebih dapat dewasa. Lebih sehat, kan, ya, lebih sehat, lebih dewasa. Jadi oleh sebab Anda jadi marah-marah, ya, maka keuntungan untuk lebih sehat jadi lebih berkurang, sebab Anda punya tekanan darah, jadi naik. Darah jadi naik. Jadi pahala, kalau sebut itu pahala, yaitu untuk menjadi tekanan darahnya itu lebih stabil. Jadi tidak ada oleh sebab Anda marah-marah, ya, jadi jantung jadi berdebar, ya, tekanan darah tinggi, ya, Anda tidak dapatkan pahala tersebut. Yeah. Jadi bukan soal batal tapi kurang bukan fungsinya. Batal tapi fungsinya menjadi apa? Keuntungannya berkurang. Menjadi berkurang, ya. Jadi sebab itu biarlah kita banyak berdoa, ya, supaya kita lebih banyak mendapatkan keuntungan daripada berpuasa. Baik, iya. Terima kasih. Betul-betul sekali tuh, ya. Tepat tuh jawabannya, ya. Betul-betul. Ya, pertanyaan berikutnya masih seputar puasa. Tadi disampaikan Bapak dan Ibu melakukan intermittent fasting selama ini. Setiap hari makan mulai jam 12 siang. Saya pernah dengar kalau sarapan itu wajib dilakukan karena itulah yang memberikan kekuatan atau nutrisi dalam melakukan aktivitas sepanjang hari. Berarti hal ini tidak dilakukan pendeta dan ibu? Apakah tidak berbahaya untuk tubuh kalau tidak sarapan? Terima kasih. Di sini sudah jam 12.20 kami belum makan. Wow, 12.20 siang. Ini kami belum makan, ya. Nah, intermittent fasting itu adalah satu hal di mana kita membuat kita punya perut lebih banyak istirahat, ya. Maka kemungkinan untuk mengurangi kita punya berat badan itu lebih baik, ya. Supaya BMI-nya ya, BMI selalu di bawah 25. Ingat, 25, ya. Kalau overweight banyak sekali problem yang akan timbul. Ya, jadi tadi pagi saya timbang badan 171, saya bilang, wah, kembali 171 pounds ini, jadi sekitar 77 kilo, ya, padahal saya pernah 93 kilo, ya, wah, jadi puji Tuhan, ya. Jadi kenapa? Ya, kita mau membakar, kita punya lemak, ya. Ya. Nah, jadi dapat tenaga dari lemak. Jadi pembakaran itu, tadi pagi kami sudah lari-lari, ya. Tetapi yang dibakar apa? Lemak di dalam tubuh, sebab saya mau supaya jadi 75 kilo, okay, ya. Nah. Jadi tujuan intermittent fasting, ya, adalah untuk membakar lemak kita. Nah, di dalam keadaan normal, ya, maka kalau saya punya berat sudah normal, ya, maka pagi. Saya akan makan pagi. Serap. Dan yang terbaik makan pagi, ya, itu buah-buahan lebih dahulu. Ya, ya. Sebab itu lebih cepat dicerna. Cepat dicerna, kemudian seberapa jam atau setengah jam kemudian makan, ya, regular, ya. Kemudian 5-6 jam kemudian makan yang kedua, ya. Sesudah itu Anda bisa membuat Anda punya perut beristirahat, kemudian sampai kepada makan besoknya pagi lagi. Kalau Anda mau makan 2 kali, ya. Dan kalau Anda mau makan 3 kali, ya, paling sedikit ada 5 jam di antaranya, ya. Dan 4 jam
sebelum Anda tidur malam. Jadi jam 6 sudah stop. Iya. Jadi bagus, sangat penting sekali untuk makan. Bahkan ada satu istilah yang mengatakan makan pagi seperti raja. Raja, makan siang seperti pangeran, makan sore seperti pauper, orang miskin. Seorang miskin atau seperti peminta-minta. Itu adalah satu hal yang sangat baik. Nah, intermittent fasting itu ya bersifat sementara. Bersifat sementara, yaitu untuk menurunkan berat badan untuk membakar lemak ya yang ada di dalam tubuh kita sebab kita sudah pernah salah. So, overweight sudah pernah. Ya, dan kita harus ingat ya bahwa walaupun kita vegetarian ya. Jadi Kathleen sudah berapa 55 tahun vegetarian, saya sudah 54 tahun vegetarian ya. Tetapi kalau banyak makan nasi itu kebanyakan menjadi gula, menjadi lemak juga. Makanya sampai pernah 93 kilo. Nah, dengar puasa ya, maka saya punya berat bisa makin berkurang ya. Jadi untuk saudara-saudara yang rasa berat badan Anda itu makin lama makin tinggi ya, Anda bisa mempraktekkan ya akan intermittent fasting ya. Jadi Anda bisa akhirnya setiap bagaimanapun berat Anda akan berkurang kalau Anda ikuti ini ya, intermittent fasting. Oke. Okay. Apalagi kalau kita wanita yang sesudah menopause, itu susah sekali. Turunkan berat badan. Jadi mau tidak mau makanan Anda yang harus dikurangi ya. Dan, tapi gerak badan terus. Tapi juga harus gerak badan. Nah, kalau sudah berat yang reguler, nah makanlah breakfast ya pagi ya. Tetapi kemudian siang ya, kalau Anda mau makan sore ya sedikit sajalah ya. Yang penting yang hanya untuk menahan lapar ya, kemudian Anda akan dapatkan berat Anda akan tetap stabil ya. Ya. Jadi ini pertanyaannya, berarti hal ini tidak dilakukan pendeta dan ibu, memang benar, tapi untuk sementara. Dan kemudian apakah ini tidak berbahaya untuk tubuh kalau tidak sarapan? Ya, untuk sementara ini akan menolong kita untuk cut down kita punya berat badan. Kita punya lemak. Tetapi kalau memang orang Anda sudah kurus kering ya, bahaya. Anda tidak perlu penurunan berat badan ya. Anda lebih bagus makan 3 kali sehari. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya dan sangat menarik sekali ya pembahasan malam ini. Tapi waktu kita sudah habis di Pendeta dan Ibu. Jadi silakan Pendeta untuk closing statement-nya. Baik. Tidak ada rumah tangga yang tanpa masalah. Masalah selalu ada. Tetapi bagaimana penyelesaian utama? Datanglah kepada Tuhan. Lebih dekat kepada Tuhan, kita dapat lebih dekat satu sama lain. Dan dengan kedewasaan, kita dapat tetap mengembangkan kasih sayang kepada suami, istri, ataupun kepada anak-anak. Dan secara pelan-pelan, berangsur-angsur, masalah rumah tangga dapat makin lama diatasi. Sehingga dengan demikian, rumah tangga itu adalah tempat yang sangat membahagiakan ya di dunia ini dan juga di dunia yang akan datang adalah doa dan harapan kita masing-masing. Amin. Kami undang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk bawakan doa tutup. Iya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk menyampaikan solusi daripada berbagai masalah dalam rumah tangga. Ajarkan kami untuk selalu berjalan bersama Tuhan, apakah itu suami atau ke istri ataupun anak-anak. Sehingga dengan kami berjalan bersama Tuhan, kami dapat menghidupkan prinsip-prinsip Alkitab sehingga rumah tangga kami merupakan satu surga kecil di dunia ini. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini dalam nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk pembahasan pada episode kali ini. Kayaknya kita akan buat lagi episode berikutnya untuk jawab pertanyaan ya, yang sisa. Ya, karena masih ada lagi sih sebenarnya. Baik, terima kasih. Habis pertanyaan. Yeah. Betul. Yeah. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Sampai jumpa Senin depan. Tuhan berkati. Bye. Sampai jumpa. Terima kasih sudah moderate dengan baik, Leo Putri. Tuhan berkati. Terima kasih Pendeta dan Ibu.
Sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa Hope Channel Indonesia menyiarkan secara langsung dari Studio Hope Channel Indonesia di Jakarta program-program yang menarik dan ditayangkan secara langsung setiap hari Senin hingga hari Sabat. Jadi pastikan saudara tetap mengikuti channel Hope Channel Indonesia untuk mengikuti program-programnya. Bila ada usulan topik pembahasan di Obsesi Hati atau ada pertanyaan seputar rumah tangga, persoalan yang Anda hadapi, silakan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya. Dan apabila para pemirsa di rumah ingin menyaksikan episode-episode Obsesi Hati sebelumnya, silakan masuk ke YouTube channel Obsesi Hati dan di sana Anda akan dapat memilih episode apa yang Anda akan saksikan. Anda bisa menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui website-nya di hopechannel.id atau dapat juga melalui aplikasi yang Anda bisa download dari App Store ataupun Play Store untuk menikmati acara-acara Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Demikian acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa Obsesi Hati yang dengan setia selalu menyaksikan program Obsesi Hati setiap Senin malam. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga saudara. Terima kasih juga kepada narasumber kita, keluarga Pendeta Jonathan Kuntara dan Ibu Kathleen Kuntara, untuk pembahasan pada malam ini dan juga menjawab pertanyaan yang banyak ya seputar masalah keluarga dan rumah tangga. Biar juga Tuhan berkati rumah tangga dari Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja keras sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda, satu tujuan, satu harapan. Akhir kata saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Tuhan memberkati kita.